Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam video tentang MISIN, Sains Tahun 6 Bahagian 2. Kali ini kita belajar tentang MISIN kompleks, iaitu gabungan lebih daripada satu MISIN ringkas. Contohnya, gunting terdiri daripada baji, skru dan tuas. Angka lukis pula terdiri daripada tuas, skru dan baji. Gerudi tangan terdiri daripada skru, roda dan ganda dan gear. Penebuk lubang kertas adalah kombinasi tuas, baji, satah condong dan skru. Tersorong menggabungkan tuas, roda dan ganda, satah condong dan skru. Betul, skru adalah mesin kompleks kerana terdiri daripada skru, satah condong dan baji. Bagaimana dengan basikal? Apa mesin ringkas yang ada pada basikal? Cuba kamu fikirkan. Baiklah, kita belajar pula konsep mesin yang lestari. Ciri-ciri mesin lestari ialah tahan lama, tidak mudah rosak, menguntungkan, mesra alam, mudah dan selamat digunakan. Penturunan gunung padi lebih lestari daripada sabit kerana menjimatkan masa, tenaga, tahan lebih lama dan lebih menguntungkan. Truck forklift juga lebih lestari berbanding troli kerana mudah diguna, jimat masa dan tidak mudah rosak. Ringkasnya, mesin yang lestari adalah penting dari segi aspek penggunaan bahan, jangka hayat, penyelenggaraan, menjimatkan kos, mesra alam dan keselamatan. Alhamdulillah, bye. Jalan dulu. #PanScience with Cikgu Zul.